Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di DAETV Desa YouTube channel. Di video kali ini kita akan melakukan perjalanan dari Yogyakarta menuju Terong atau menuju Ndringo Bantul Puncak. Sana di atas melalui jalur ekstrim Cino Mati, jalur terekstrim yang rencananya diajukan untuk dihapus dari Google Map. Ini merupakan jalur terlarang yang ada di Kabupaten Bantul karena terlalu ekstrim dan tidak direkomendasikan untuk kendaraan besar maupun kendaraan bermuatan berat. Seperti apa jalur Cino Mati kali ini? Simak videonya sampai selesai dan sumonggo. Perjalanan kali ini kita mulai dari Dusun Wonolelo. Nah, ini sudah sampai di pertigaan Wonolelo, kita ambil yang arah kiri, ini yang menuju jalur Cino Mati. Ujung dari jalur Cino Mati ini nanti terhubung dengan jalur Patok Ndringo maupun Patok Wajiji, di mana wisata alam Wajiji, wisata alam yang terkenal dengan pohon-pohon rindangnya, dan juga bisa terhubung jalur Patok Ndringo menuju Pelayan, menuju Gunung Kidul juga. Seperti apa jalur ini? Kita telusuri bersama dan kita nikmati keindahan dan suasana alam khas pedesaan maupun pegunungannya. Ini masih di wilayah Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Sampailah kita di pertigaan, kalau ke kanan itu arah Cino Matinya. Nah, ini kalau lurus itu nanti tembus di Jalan Jogja Wonosari, lebih tepatnya di Piungan. Kita ambil arah kanan, ini kita mulai memasuki jalur Cino Mati, jalur yang cukup ekstrim dan harus benar-benar hati-hati.
dan akhirnya sampai juga di perempatan Tugu Terong. Kalau ke arah kiri itu ke arah Padok, kalau ke arah kanan kita ke arah Puncak Bejiji, wisata Pinus Mengger dan lain-lain. Kalau ke arah lurus itu menuju Dringo, Pelayan Dringo, ke Pelayan, ke Gunung Kidul. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Assalamualaikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disambung lagi di video-video yang lainnya.